Cross Diamond versus Baba Gila. Di hari ini kita akan membuat sebuah rumah di bawah tanah dengan sangat-sangat luar biasa kerennya ya guys ya. Karena banyak dari kalian yang request kalau kita akan membuat sebuah rumah di bawah tanah ya guys ya. Dan ini pasti bakal keren banget. Please like video ini sampai akan 50.000 like lebih. Dan kalian komen rumah siapa yang lebih bagus, Baba Gila atau Cross Diamond ya guys ya. Jangan pernah kalian skip video ini. Like video ini, subscribe buat kalian yang belum subscribe. Karena kita lagi ngadain giveaway HP, laptop, dan masih banyak yang lainnya ya guys ya. Nah buat kalian buat yang mau tahu cara dapetinnya, caranya kayak gini guys. Kalau buat 3 orang pemenang giveaway, salah satunya Aca guys yang menangi laptop. Buat kalian yang mau iPhone 11, HP lainnya dan laptop, kalian tinggal klik tombol subscribe di kanan bawah sini, terus kalian komen di Instagram kalian. 2 lagi pemenangnya bakal diumumin guys. Subscribe. Nah, buat kalian yang mau iPhone 11, HP lainnya dan laptop yang masih banyak banget, caranya gampang guys. Kalian tinggal subscribe channel ini, komen IG kalian di bawah, pengumuman pemenangnya bakal diumumin lewat YouTube story aku ya guys ya. Makasih yang udah subscribe. Enjoy this video. Subscribe. Yes guys, Miss Frost Diamond. So yeah guys, jadi di video kali ini Frost Diamond sama Baba Gila akan membuat sebuah rumah di bawah tanah dan pasti bakal keren banget guys. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis, jangan pernah kalian skip video kita karena kita bakal menghibur kalian semua ya guys ya. Dan nanti kalian komentar siapa rumah dari kita yang paling bagus ya guys ya. Nah, Frost Diamond mau ngadain challenge buat kalian buat yang berhasil membuat rumah persis seperti Frost Diamond. Kalian upload di Instagram kalian. Jangan lupa tag Instagram Frost Diamond ya guys ya. Karena Frost Diamond bakal kasih love comment kalian. So, Baba Gila, kita bakal langsung aja, Pak. Nah, by the way di sini juga Frost Diamond memiliki sebuah pintu-pintu yang sangat luar biasa mantep guys. Nah, first of all, Frost Diamond bakal jelasin salah satu pintu yang paling keren, yaitu adalah pintu Rusty Heads ya guys ya. Dan ayo Baba Gila, sini Baba Gila. Dan itu dia guys, salah satu pintu yang paling keren ya guys ya. Ini by the way lagi ngebug pintu ya guys ya. Bayangkan ini versi udah lama banget soalnya. Setelah sekian lama Frost Diamond tidak memainkan Minecraft, ini Minecraft udah bener-bener sangat-sangat berat sekali ya guys ya. Nah, kita bakal buka pintunya dan oh my goodness, look at that guys. Keren kan? Ayo Baba Gila, kita bakal bikin rumahnya Frost Diamond ya guys ya. Dan apain Baba Gila? Sumpah gede banget guys. Ayo Pak, kita langsung bikin. Dan ini pasti bakal keren banget guys. Ayo Baba Gila, let's do this guys. Nah, kita akan membuatnya kayak gini ya guys ya. Nah, jadi Frost Diamond sekalian ngajarin kalian bagaimana caranya membuat rumah di bawah tanah guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baba Gila bikin di atasnya Pak. Nah, lalu kita bakal bikin di bawahnya dulu guys. Ini pasti bakal mantep banget karena belum pernah ada di negara kita plus 62 atau Indonesia yang membuat rumah seperti ini ya guys ya. Makanya kalian tonton aja videonya sampai habis karena Frost Diamond bakal ngajarin kalian bagaimana caranya membuat rumah di bawah tanah. Nah, ini Frost Diamond ngajarinnya membuatnya itu dari samping biar kalian mengerti bagaimana caranya ya guys ya. Nah, jadi kayak gini, kalian taruh dulu dirtnya, lalu kalian bakal lihat dulu guys. Kayaknya kayak gini udah bagus. Nanti kalau kalian tinggal bikin rumahnya itu gampang ya guys ya. Kalian bikin sketnya dulu. Setelah bikin sketnya itu kalau mau bangun rumahnya gampang ya guys ya. Kalian tinggal ikutin aja nih guys. 1 2 3 4 5 6. Nah, lalu kalian taruh lagi kayak gini guys. Nah, terus kalian lubangin nih sebanyak-banyaknya. Terus kalian hitung lagi guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kalau kalian pengen nambahin lagi, kalian tinggal lubangin sampai 12 ke belakangnya guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, baru kalian bakal samain guys kayak yang di belakangnya. Kalian hancurin semua, kalian lubangin semua guys. Karena udah ada sketnya jadi lebih gampang kalian membuatnya guys. Lalu kalian lihat lagi, ini ke dalamnya berapa? 1 2 3. Nah, kalian bikin lagi guys. 1 2 3 4. Kenapa 4? Karena yang nomor 4 ini adalah temboknya. Jadi kalau enggak ada tembok gimana lu bikinnya? Kan kagak bisa guys. 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 juga ya guys ya. Ingat samain guys. Nah, baru kalian lubangin nanti. Nah, biarin Baba Gila yang bikin itu guys. Nanti Frost Diamond bakal jelasin ke kalian bagaimana caranya bikin ya guys ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, udah 6 aja guys. Kebanyakan kita bikin ya guys ya. Nah, lalu kita bakal lubangin lagi kayak gini kan. Nah, baru kalian lubangin lagi guys semuanya sampai bener-bener sama semuanya terlubang 6 kali 12 ya guys ya. Baru nanti kalian isi pernak-perniknya, terserah kalian mau isinya apa, terserah kalian ya guys ya, sekreatif mungkin guys. Nah, setelah seperti ini itu, waduh ini kayaknya bakal lama guys. Jadi kita bakal tutupin, tapi tutupinnya itu kita bakal tutupinnya kayak gini aja ya guys ya. Nggak apa-apa sempit kan, yang penting kalian mengerti bagaimana cara bikinnya guys. Nah, setelah temboknya kalian penuhin, baru kalian bikin lantainya ya guys ya. Ini sebenarnya warna apa aja boleh, ini karena Frost Diamond warna biru, jadi Frost Diamond bakal kasihnya itu yang block of diamond ya guys ya. Nah, kayak gini guys. Setelah itu baru kalian tinggal kreasikan aja ya guys ya. Di sini mau kalian tutup bisa, kalian tinggal tutup aja guys. Nah, kayak gini kan, misalnya ini tertutup guys. Jadi ini
benar-benar tertutup semuanya. Nah, misalnya gelap guys, kalian tinggal kasih torch saja ya guys ya, agar terang. Nah, kalau nggak terang, kalian mau lihat apa? Kagak bisa gitu kan. Jadi harus ada senternya juga guys. Setelah seperti ini, baru kalian tinggal kreasikan rumah kalian sekreatif mungkin. Kalian mau isiin kasur kah di sini? Bisa. Kalian isiin apapun bisa ya guys ya. Nah, kayak gini ya guys ya. Misalnya di sini kasur kalian nih. Ini udah jadi sebenarnya kan gampang. Prosesnya bilang apa guys? Jadi ini benar-benar sangat-sangat gampang sekali ya guys ya. Makanya kalian jangan pernah skip video Frost Diamond, karena Frost Diamond bakal ngajarin kalian sebisa Frost Diamond. Nah, ini juga kalian bisa ganti pakai pintu kita yang ini guys. Waduh, weh, hancur gitu kan. Nah, kayak gini guys. Sret. Oh my godness. Lalu kalian taruh bed di sini guys. Nah, kan udah jadi, gampang banget ya kan? Sret, sret. Udah jadi nih guys. Nah, kalian tinggal buka, tutup lagi, luar biasa sekali. Mungkin kalian di sini mau kasih ruang tamu bisa. Kan tinggal taruh dulu pintunya. Di sini kalian tinggal taruh leader guys. Nah, biar orangnya bisa naik. Nah, kalau kalian nggak mau pakai yang biasa aja leadernya atau tangganya, kalian tinggal bisa pakai yang ini guys. Jadi ini bener-bener modern banget dan luar biasa kali guys. Ini kalian bisa naik menggunakan ini ya guys. Nah, kayak gini guys, kalian tinggal naik. Wala, luar biasa sekali rumah rahasia kita. Nah, cara terakhir itu kalian tinggal sembunyiin aja rumah kalian ya guys. Misalnya rumah kalian di sana nih. Ini sebenarnya Frost Diamond mau ngasih tahu kalian yang pintu ke bawah tanah, tapi kagak bisa guys. Ngebug dia ya guys ya. Nah, yang ini juga bisa nih. Coba ya Frost Diamond coba guys. Nih guys, harusnya itu kayak gini ya guys ya. Kalian salah. Jadi kayak gini guys. Nah, jadi ini tuh benar-benar ketutup nih guys. Jadi gak bakal ada salah. Ini kebalik nih. Pokoknya kalian harus pas naruhnya guys ya. Nah, kayak gini tapi ini ketutup guys. Jadi ini agak susah naruhnya karena ini benar-benar rahasia guys. Jadi agak susah ya dan perlu dipikirkan kembali bagaimana caranya ngolah agar menjadi rumah yang sangat luar biasa. Nah, sambil Frost Diamond bikin, Frost Diamond mengingatkan lagi sekali nih guys buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi apakah tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita yang paling solid. Gak ada rugi ya kalian subscribe, semua itu gratis ya guys ya. Look at this guys, rumah yang bapak gila. Oh my goodness guys, sangat luar biasa banget ya guys ya. Wow, alangkah kerennya bapak gila membuat sebuah rumah kayak gini ya guys ya. Oke bapak gila, lu lanjutin lagi pak. Gue bakal ngelanjutin yang di sebelah sini guys. Nah, di sini kita tutup dulu guys. Nah, setelah kayak gini ini gampang guys. Ini adalah ruang TV nih. Misal kalian pengen nonton keluarga, bisa. Kalian tinggal kayak gini, terus TV-nya tuh di sini guys, di sebelah sini TV-nya guys. Nah kan, waduh ini bener-bener mantul guys. Ini TV-nya, terus kita taruh Book of Self adalah sebagai speakernya. Speakernya di pinggir kayak gini kan. Tuh keren, Frost Diamond bilang apa guys. Baru kalian taruh Block of Quartz di bawahnya guys. Caranya biar kayak TV, nah kayak gini ya guys ya. Dan di bawahnya ini kalian bakal ganti pakai Block of Diamond guys. Wow, kan luar biasa banget guys, TV kita udah jadi. Mantap, kita bakal ke atas lagi. Silahkan kalian like video ini sebanyak-banyaknya karena kita sudah berhasil membuat sebuah rumah di bawah tanah dan sangat luar biasa banget ya guys ya. Nah, baru di atasnya ini kita taruh dirt kayak gini guys. Nah, taruh dirt kayak gini ya guys ya. Nah, ayo pak, kita taruh pak, kita pasang semua dirtnya guys. Nah, selanjutnya kita bakal cari yang konkret guys. Nah, selanjutnya kita bakal bikin kepala yang Frost Diamond nih guys. Wah, semirip-mirip mungkin ya guys ya. Wadidaw, keren banget nih guys. Nah, ini kita kekurangan sentuhan lagi sedikit guys agar lebih mirip sama Frost Diamond ya guys ya. Luar biasa banget guys. Kita menggunakan glass yang warnanya bagus dan sama ya guys ya. Coba yang ini guys. Nih guys, matanya Frost Diamond. Look at this guys. Wow. Tapi kita salah guys. Nih kita kurang naik satu guys. Bayangkan Frost Diamond sendiri bisa salah membuat kepalanya sendiri guys. Nih guys, kita bakal pasang kayak gini dan sudah jadi kepala Frost Diamond dan rumah rahasia ada di bawahnya guys. Look at this guys. OMG. Wow, keren sekali ya guys ya. Nah, selanjutnya kita bakal pasang kayak gini 1 2 3 4 5. Oke, terus kita giniin guys. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, baru kita naikin lagi guys. Nah, kayak gini ya guys ya. Nanti baru kita isiin di atasnya itu mahkotanya seperti biasa. Guys, ini dia rumah rahasia Frost Diamond dan sudah jadi guys. Sekarang kita bakal membuat versi bapak gila. Bapak gila udah siapa? Eh, mana ini orang guys? Hilang dia, Pak. Woi! Bayangkan dia ngilang belum apa-apa guys. Wih, dia ya guys ya. Ayo, Pak, kita bakal bikin rumah versi lu bapak gila. Guys, dan ini dia rumahnya bapak gila. Kita akan bikin lagi guys. Pak, coba lihat muka lu, Pak. Muka lu coba lihat bapak gila. Oh, kayak gitu guys. Kita hitung dulu guys. 1 2. Oh, 2 guys, jenggotnya 2 ya guys ya. Oke, oke. Kita bakal bikin mukanya bapak gila dulu guys. Bapak gila, bapak gila. Dan ini dia guys, kita akan lanjutkan membuat kepala bapak gila ya guys ya. Kasihan dia nggak punya rumah guys. Kita hitung dulu 1 2 3 4. Nah, ini gigi ompongnya nih guys. Nah, ini terus jenggotnya nih guys ya. Jenggotnya bapak gila kocak banget dah guys. Oke, kita bakal cari yang warna abu-abu tapi nggak terlalu abu-abu guys. Nah, jadi biar kelihatan gitu. Tapi kalau yang ini tuh terlalu grey banget gitu guys. Jadi itu kurang mirip sama bapak gila ya guys ya. Tapi kalau kita pakai wet concrete ini sebenarnya paling mirip sih guys. Tapi kalau aku taruh nanti dari wajahnya bapak gila, oh kita pakai ini aja guys. Oh iya loh guys, kita pakai ini dan gigi ompong. Kita keluar
quartz pakai gigi ompong ya guys, biar beda ya guys ya. Nah, block of quartz di giginya kayak gini. Dan sambil Frost Demon ngelanjutin main, Frost Demon ngingetin lagi sekali guys, buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini, karena semua itu gratis. Jadi pakai tunggu subscribe dan like sekalian juga join Frost Demon, karena kita paling solid ya guys ya, gak ada ruginya kalian subscribe guys, semua itu gratis guys. Nah, terus matanya Bapak Gila tuh kayak gini guys. Nah, Frost Demon mah paling ingat kalau Bapak Gila ya guys ya, kalian bikin kayak gini, terus kalian upload di Instagram kalian ya guys ya, jangan lupa guys. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, terus kita bakal pasang claynya itu di atas guys. Oke, jadi clay ini adalah alis dari Bapak Gembel satu ini ya guys ya. Nah, baru di atasnya kita bakal pasang kayak ginian. Oke, sudah terpasang, terus di tengah-tengahnya, dan kita bakal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys, dan belakangnya kita bakal pasang juga. Nah, kayak gini, terus kita samain guys, di sebelah sininya juga sama, jadi pasti bakal keren banget. Nah, baru kita pasang ininya, karena Bapak Gila botak itu lebih gampang kita bikin kepalanya lagi ya guys ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, udah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah. Nah, di sini juga guys. Nah, baru kita fullkan ya guys ya. Ini pertama kali kayaknya guys kita ikutan ngebuat kepalanya Bapak Gila. Pak, lu bikinin pintu rahasia dong. Ini pintu rahasianya. Oh iya lo guys. Oh my goodness guys, look at this guys. Mantap sekali ya guys ya. Oke Bapak Gila, kita akan bikinkan dulu guys sebagus-bagus mungkin. Guys, punya Bapak Gila juga sudah jadi guys. Kita bakal taruh pintunya AA. Wah, nggak bisa guys, sumpah parah ini TNT soalnya di sini ya guys ya. Kita bakal taruh yang ini. Oke, nice sekali, sudah jadi. Tapi kita salah Pak, kita salah ini Bapak Gila. Harusnya kita taruh yang ini dulu guys. Terdulu guys, baru kita pasang kan. Wah, sedih Frost Demon guys, ternyata kita belum jadi my friend. Nah, ini baru bener guys, Bapak Gile gitu kan. Nah, ini dia guys, kita pakai wet concrete. Look at this guys, OMG. Wow, sangat keren sekali rumahnya Bapak Gila guys ya. Dan ini dia, wala men, udah jadi guys. Ayo Pak, lu taruh dirt di sini Pak, biar Bapak Gila ini punya dirt guys. Kasihan rumahnya kagak ada dirt gitu kan. Dan coba kita bakal masuk nanti guys, lewat belakang sini ya guys ya. Bakal ada pintu guys, tapi Frost Demon masih bingung naruh pintunya di mana. Nah, kayak gini kan. Wow, itu dia pintunya guys. Coba kalian komen guys, mana yang lebih bagus, rumah Frost Demon atau rumah Bapak Gila? Silahkan kalian komentar ya guys ya. Inilah dia rumah Bapak Gila guys. Kita akan coba buat masuk Bapak Gila. Dan ya, pastikan sebelum Frost Demon masuk, kalian semua udah bener-bener bisa bikin rumah di bawah tanah ya guys ya. Eh, jangan ditambah-tambahin Pak. Nah, ayo Pak dijelasin Pak rumah lu Pak. Nah, inilah dia guys, rumahnya Bapak Gila. Ayo Pak masuk ke dalam Bapak Gila. Nah, kita bakal masuk Bapak Gila, dan apa yang ada di dalam sini. Dan oh my goodness guys, yang pertama di sini ada furnace, ada crafting table, ada cheese, tapi kosong guys. Dan ada juga hiasan Bapak Gila. Wow, Bapak Gila bisa membuat hiasan. Hebat kamu Bapak Gila, bisa bikin apa lagi aja Pak. Wah, ini Bapak Gila bisa mabuk kayaknya nih guys ya. Lihat guys, kasurnya warna kuning Bapak Gila ya guys ya. Ayo Pak, lihat rumahnya Frost Demon Double Day. Nah, jadi inilah dia rumah Frost Demon. Dan oh my goodness, cara buka pintunya keren banget. Sini Pak, jadi pintunya Frost Demon tuh bisa dibuka Pak. Waduh, keren kayak gini ya guys ya. Kita buka pintunya dan kita akan masuk. Dan ini dia guys, rumah kesayangan Frost Demon guys. Gila, keren banget lo buka kayak gini loh. Dan ini dia guys, kayaknya kiri kanannya aku mau taruh kasur deh Bapak Gila. Ayo Pak, ditaruh kasur di sini, lumayan kan guys. Bapak Gila bisa tidur, Frost Demon juga bisa tidur. Kan enak guys. Tapi kasurnya warna biru. Ini dia guys ya, biru. Nah, kasur Frost Demon Double D. Atau warna yang ini guys. Mikir Bapak Gila. Oh, jelek kan guys, berarti yang ini aja. Nah, jadi ini ya guys ya, silahkan kalian komen guys. Dari dua rumah ini, rumah Frost Demon dan rumah Bapak Gila, yang mana yang lebih bagus, kalian komen di bawah ya guys ya. Dan mungkin sekian video kali ini guys. Dan misalnya kalian ada saran, kalian tinggal komentar. Dan misalnya kalian gak ketawa, kalian bisa paksain ketawa. And always my boost. Bye-bye.